semuanya, balik lagi dengan saya di Andreas Gaming. Oke, seperti biasa sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe channel ini, langsung kalian subscribe aja ya guys, karena subscribe gratis tanpa biaya sama sekali. Dan kalau udah lakuin itu, kalian bisa follow Instagram saya di @_sitorus, karena dengan follow kalian bisa tanya-tanya kepada saya seputar game apapun itu guys. Di sini saya udah seminggu gak record guys, mohon maaf banget guys, udah lama banget ya, aduh. Sorry guys, karena banyak kegiatan saya ya. Oke, di sini ada game baru buatan Infinity Progress Studio, dan itu dari karya anak Indonesia guys, anak bangsa anjay. Dan ya, gamenya sih keren banget ya. Enggak keren banget sih, maksudnya keren lagi dalam pengembangan gitu ya. Di sini kita lihat ada mode vehicle-nya, kendaraannya itu ada dua guys. Tapi yang satu lagi masih coming soon. Jadi masih satu. Dan nih bentuk yang kedua, tapi udah diliatin tuh gitu bentuknya, tapi coming soon doang ya. Dan untuk mode ada free mode, ada transit mode. Gua juga nggak ngerti itu transit mode apa free mode. Dan untuk wilayahnya itu masih bisa di Jogja guys. Wih, ada map Jogja. Tapi untuk rutenya ada banyak rute guys, ada 4 rute anjay. Keren gak ya? Keren lah ya jelas. Dan untuk kita lihat ini gunanya apa? Ini dia nama pembuatnya guys, dari aplikasi-aplikasi dia, software yang dia gunakan untuk buat game ini dikasih tahu semua guys. Dan kreator-kreatornya ini semua ya. Kita lihat pengaturan. Untuk pengaturan bisa kasih shadow, tapi shadownya masih beta, tapi udah keren lah ya. Untuk kontrolnya ya guys, untuk kontrolnya masih ada dua. Kita bilang steering wheel, udah ada steering wheel ya. Kita save aja kalau udah. Coba kita di sini langsung test drive. Kalau mau test drive, klik yang gambar steer itu guys. Kita udah ganti-ganti modenya. Dan ukurannya rendah banget, dan ini pastinya udah tersedia di Play Store guys. Ini dia guys gamenya, maksudnya ini dia gameplaynya ya. Wih, ini bus Trans Jogja anjay. Cuman kasih livery aja udah jadi Trans Jogja nih, asli guys. Lihat tuh guys, untuk grafiknya nggak kalah ya, asli keren lah pokoknya guys. Traffic juga udah ada, jadi kurang apa lagi game ini ya. Mungkin nanti kalau update bakalan diperbaikin lagi petak-petaknya aja ya. Tapi untuk segala macam itu anu-anunya semua keren lah pokoknya guys. Dan untuk kameranya juga udah ada kamera sinematik, sinematiknya dua, satu mode dan satu lagi gua nggak ngerti ini sistemnya gimana. Tapi kameranya masih ya sulit dikontrol gitu guys. Lihat nih, nggak jelas banget anjing. Tapi keren lah. Aduh, makanya enakan pakai di driver aja. Untuk menjalaninnya nanti lo kita lihat fitur-fitur dulu. Lampunya udah terang banget. Lampu sen kita lihat dari luar. Lampu sen udah hidup, lampu rem kita hidupin mesin dulu ya guys. Ya, lampu rem masih belum. Tapi untuk lampu utama udah hidup, dan ini dia bentuknya guys. Wih, mantep lah ya. Kita bisa hilangin juga tombol-tombolnya, jadi kayak ya keren lah. Wih, anjir, sulit banget tapi saya belum hafal. Dan untuk klakson udah telolet. Untuk wiper ada, wih fiturnya lengkap banget asli. Spion juga udah bisa ternyata guys, gue kira belum bisa, tapi masih satu sisi doang ya. Keren lah pokoknya. Dan ini dia gameplaynya guys kalau kita jalanin. Untuk kontrolnya asli stabil banget nih. Ini mirip, kontrolnya enak banget pokoknya. Stabil kontrol. Ya walaupun masih game ini, game-game, ups, kita nih trans Jogja, jadi kita lewat jalur sini kayaknya. Untuk kontrolnya sumpah enak banget, halus guys. Di klakson juga, di steer juga ada klakson. Oh, ini ternyata bukan jalur untuk trans, tapi ya taksi ya. Gua nggak ngerti guys, gua baru sekali ke Jogja. Oke, oh taksi, oh bebas anjing. Trafficnya masih belum di iniin kayaknya ya. Tapi ini kalau untuk overall itu udah bagus banget guys. Untuk game kayak gini karena anak bangsa, dan untuk suspensionnya kalian bisa rasakan sendiri lah. Dan kalau kalian mau download, nanti saya sediain linknya di description guys. Nyesel banget kalau kalian gak download game ini guys. Lihat nih guys, inilah mungkin ya, cuman mau review ini aja lah. Untuk yang lainnya kalian bisa langsung test drive sendiri aja dah, biar gak penasaran ya. Oke, sekian dari saya dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe channel ini guys. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video-video berikutnya.